Orang apabila dengar sifat ahli neraka, maka bagaimana kau pula ahli syurga? Ya Tuhan, ya royak lagu tu di dalam Quran dia. Maka pagi hari ni, benda yang sudah maklum di dalam beberapa surah yang Allah Ta'ala firmannya, supaya juga dengan ayat ataupun beberapa ayat di dalam surah ni. Hadza dzikr. هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد آيات 49-54 satu gugu daripada surah Sad yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan ahli syurga. Berlepas pada tu ayat 55 sapa ayat 63 hubungi dengan ahli neraka. Ning apabila kita perhati baik-baik surah-surah yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan ahli syurga, lepas pada tu dia sebut ahli neraka. Ada juga sebut ahli neraka dulu, lepas pada tu dia sebut pula ahli syurga sebagai dia panggil chong tang ok bagi orang apabila dengar sifat ahli neraka, maka bagaimana kau pula ahli syurga? Ya Tuhan, ya royak lagu tu di dalam Quran dia. Maka pagi hari ni, benda yang sudah maklum di dalam beberapa surah yang Allah Ta'ala firmannya, supaya juga dengan ayat ataupun beberapa ayat di dalam surah ni. Hadza dzikr. Setelah Allah royak ha nabi-nabi, rasul-rasul, maka sebut cerita baru. Segala sifat-sifat yang mulia ini adalah menjadi sebutan penghormatan bagi mereka. Bagi siapa tu? Kalau kita nak kata bagi rasul, ya betul. Sebab ayat belum pada ni Allah Taala cerita ha rasul, nabi-nabi tiga sekawal besar yang Allah royak ha rasul-rasul di dalam surah Sad. Maka untuk nak memuliakan rasul-rasul saat ni Allah pun sebut hadza dzikr. Ini adalah sebutan yang baik bagi mereka. Nah, sebab rasul lah sebagai contoh teladan yang sangat baik kepada kaum dia dan kepada umat seluruh dunia. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat kelak. Alhamdulillah. Supaya dengan innalil muttaqina mafaza. Ajalah dah tu. Hampir-hampir sama. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah kejayaan. Hak ni pun wa innal lil muttaqina la husna ma'ab. Husnu ma'ab artinya tempat kembali yang sangat indah, sangat cantik. Sangat geligo kalau kita kecek mudah-mudah. Oh yang Allah Taala sedia kepada orang-orang yang bertakwa. Lepas tu darajat orang yang bertakwa ni yang lebih tinggi daripada darajat orang-orang yang beriman. Ini jelas di dalam Quran yang Allah cerita macam tu. Ayat yang ke-50 iaitu beberapa buah syurga tempat penetapan yang kekal yang terbuka pintunya, pintu-pintunya untuk mereka.
sudah dibuka siap dah. Bila malaikat bila orang yang bertakwa sampai ke pintu syurga, maka disambut oleh para malaikat serta dibuka pintu. Cuba kita perhati ayat di dalam akhir surah Az-Zumar. Nak ambil pek-pek selalu dah. Futihat abwabuha. Dengan satu lagi, wa futihat abwabuha. Syurga ni, apabila ahli syurga masuk, malaikat royak dengan sambutan yang baik kepada ahli syurga. Selamat datang diucapkan kepada kamu. Lepas tu barulah dibuka pintu syurga. Tapi pintu neraka futihat sudah pun dibuka siap dah. Lepas tu masuk neraka pula, masuk dengan lepar. Ulqu fiha. Mereka itu dilempar masuk di dalam api neraka. Hinunya masuk di dalam api neraka kena lepar. Masya-Allah, ni gambarnya ahli syurga dengan ahli neraka memang dia tak sama. Sebab tu di dalam surah ni juga Tuhan tanya, adakah sama? Kami akan buat kepada orang-orang yang beriman dan orang kafir, orang yang buat kebaikan sokmo-sokmo dengan orang yang jahat karuk, yang selalu duk buat karuk-karuk yang tidak baik di dalam muka dunia ni, memang tak sama. Ni jelas gambar dia yang Allah Ta'ala cerita seguguh ayat-ayat ni hubungi dengan ahli syurga. Mereka akan bersukaria dalam syurga itu sambil berteleku di atas pelamin. Mana ke apa? Tidur menyengang. Getak kaki, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Itu dia panggil tidur berteleku di atas pelamin. Pelamin-pelamin ni maknanya tempat. Gerai lah kalau kita kecek mudah-mudah. Gerai tempat orang-orang duduk, makan teo, duduk menyengang, holor kaki. Itu kalau kita gambar atas muka dunia. Walaupun pelamin tu maknanya tempat tidur, tempat yang raja duduk, hak sedaknya. Masya Allah, ni Allah royak ahli syurga macam itulah. Muttaki'ina fiha. Lepas tu yang dijamu, yang diletak, yang disedia pula, bifakihatin kathiratin wa syarab. Mereka meminta di situ buah-buahan dan minuman-minuman yang berbagai jenisnya dan rasa kelazatan. Oh, sedap dah. Gambar dalam Quran tu, hak kita dengar benar hak orang ahli syurga nak pergi duduk tu, gambar bela-bela. Tuhan, macam orang wasabi tu, kena makan wasabi, puak, mari duduk depan. Eh, wasa nak makan arak weh. Puak, mari duduk depan. Boleh minum, tak mabuk, tak kaya, tak bergocoh, tak ada panha. Makan tak ada kena nyakit. Wak ga tu, wak ga ni. Kena berlaku ahli syurga. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala wui keistimewaan kepada puak-puak dia yang lebih daripada segala-gala. Sebalik pada tu, ahli neraka adalah sehino-hino kududuk ke dan kehidupan di dalam neraka. Inilah bila kita gambar ahli syurga, tak ada siapa atas muka dunia ni hak royak lebih betul, lebih tepat daripada hak Allah Taala royak di dalam Quran. Kena selalu dah. Lepas tu benar hak kita duk gambar khayalan di dalam otak kita, dalam hati dia tak sapa benda hak kita cintakan. Walaupun kita duduk atas dunia setengah-setengah orang dengan sebab kekayaan dia tu, dia buat go tu, buat go ni, duduk di tempat yang paling indah, paling molek sekalipun, itu bukan syurga. Itulah kita baca dalam setengah-setengah kitab dah, terutamanya kitab-kitab yang Allah apa, yang orang tu
Allah beri ilham kepada dia, dia boleh gambar-gambar dunia dan syurga. Dia kecek mudah-mudah ya. Dia kata lagu mana? Cuba gambar di syurga sikit lagi, tak ada berok, tak ada kecing. Tapi di dunia, walaupun sedap sara mana orang makan, makan ni yang begitu berharga mahal, duduk di tempat sedap, tapi kena duduk kecing, kena duduk berok situ. Banding hok ni padah dah. Apatah lagi nak pergi banding dengan kebahagiaan yang kekal abadi ada pada ahli syurga pada di hari akhirat sikit lagi. Allah. Nah, hok ni kita kena doa soal. Doa banyak-banyak serta dengan kita amal jadi sungguh iman kita, amalan kita, akhlak pergaulan, cara hidup kita jadi betul sungguh untuk nak pergi ke syurga. Anak orang pakat royak nak pergi ke syurga belaka. Walaupun orang kafir sekalipun duk kacir buat gotu buat goni atas muka dunia nak pergi ke syurga. Tapi Allah Taala dia sediakan syurga bagi lil muttaqin. Walaupun dengan secara umumnya allazina amanu wa amilus solihat. Orang beriman dan beramal soleh. Tapi lebih tinggi daripada darajat iman dan amal iaitunya orang yang muttaqin, orang yang benar-benar takut kepada Allah. Takut silap, takut salah. Takut gelecoh di dalam hidup. Tapi umumnya Tuhan raya allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman ketika masa di dunia dahulu, mereka itu adalah orang yang bertakwa. Lepas tu kita nak masuk di dalam darajat takwa ni, Nabi raya tidak akan jadi orang yang bertakwa sehingga orang tu dia tinggal benda yang tidak berpaedah. Sebab dia beringat-beringat, takut-takut diri dia tu gelecoh dalam tu. Buat benda tak ada paedah. Sebab duk beringat, duk takutnya sia-sia amalan dia, perbuatan dia, usaha dia. Ni saya royak ni maksud hadis ni. Yang Nabi SAW royak di dalam hadisnya. Lepas tu banyak kalau kita kira benda hak tak ada paedah hak kita buat. Bukan arti katanya tak boleh kelola, tak boleh suka, dak ni. Jangan gambar lagi tu. Benda hak tak ada paedah maknanya kita duk mukmun dengan benda tu sokmo-sokmo, lepas tu pen peracam. Lama pula kita duk buat. Tak ada paedah. Lepas kalau kita gambar diri kita sendiri dan orang umumnya, roliknya duk habis masa, benar-benar tak ada paedah. Sama ada buat, sama ada kecek, sama ada fikir, sama ada gi duduk, sama ada misuan ruam. Dengan benar-benar yang tidak berpaedah. Ha, tu maknanya kita tak termasuk di dalam orang yang bertakwa. Sebab tu, nah, goliknya orang yang bertakwa ni orang takut kepada Allah. Bila takut kepada Allah, biasa berlaku di zaman dahulu, iaitunya pertanyaan orang tanya kepada Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana kau? Gamare mung cuba mu royak. Orang yang bertakwa kepada Allah lagu mana? Ali pun royak. Betul eh? Iaitunya suruh takut kepada Allah, bandingnya katanya duduk di tengah-tengah gelap serupa dengan sumuk duk jalan atas batu hitam waktu gelap orang tak nampak. Ya buat bandingnya macam tu. Pas kita pun lagu tu, sama ada duk tengah cerah, duk tengah gelap, orang nampak, orang tak nampak. Serupa yang kita buat. Bukan arti katanya kita buat bodoh pe orang, kita buat juru. Tapi laplang orang. Orang tak nampak sikit ya. Katuk pitu sikit ya. Mula ada benda-benda yang tak molek. Kita duk buat, kita duk usaha. Cik katanya kita bukan orang yang bertakwa. Ha, gitulah. Suruh takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita mengaku, anak orang ni pakat mengaku katanya, kita bukan maksum. Bukan kita seorang Nabi. Orang jadi Nabi, jadi Rasul, tak apa. Allah Ta'ala jaga dia daripada dosa. Kita ni ada belakang, tepek-tepek. Go to gani. Tapi kita diberi peluang untuk bertaubat, untuk minta maaf, untuk kita istighfar.
maka benar-benar pasal ini dah duk kikih dosa-dosa kita serta dengan kita kena azal sokmo aku tak sebuat dosa. Kalau sekiranya orang biasa buat dosa besar dah belum pada ni, dia kena bertaubat dan kena minta maaf serta dengan dia kena kembali semula benar hak dia kiaukong dengan manusia sama ada dia bercuri ke dia duk buat gotu wak gani hak hak sakup dengan manusia dia kena pergi sarapap kena pergi royak. Pas benda ni bukan mudah deh. Saya yakin katanya benda ni bukan benda mudah untuk kita nak kembali sungguh-sungguh, nak bertaubat sungguh. Pas tu nak pergi mati dengan apa ni? Illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati di dalam Islam yang tulen, yang bersih, yang cuci, tak ada dosa ni. Bukan mudah. Bukan mudah deh. Benar-benar pasal ini. Sebab tu usaha ke arah tu memang ada, tapi nak boleh tiap-tiap orang tu wallahu alam kita tak tahu. Nah, ni orang-orang yang bertakwa. Saya baca lagi deh. Ada sikit lagi masa. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata. Lagi yang sebaya umurnya. Ha ni muda comel yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang ni. Saya tak ada maklumat dah katanya orang tamada ni berapa orang bidadari. Tapi untuk orang mati syahid fi sabilillah Allah sediakan kepada dia 70 orang bidadari free selalu dah. Bermasuk pak selalu dah. Ni istimewanya Allah bagi kepada orang mati syahid. Lepas tu orang-orang mati biasa, orang tu duduk di budi bicara Allah Ta'ala lah. Dia nak buat, dia nak beri banyak, banyak mana, wallahualam. Ini serah kepada Allah. Nah, ayat 53, inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu setelah selesai hitungnya amal. Dah kita kena lalu belaka hitungnya amal. Kena timel. Nah, Masya Allah, kita pun tak tahu juga. Timel lagu mana tapi innallaha sari'ul hisab sesungguhnya Allah sangat cepat di dalam hitungnya amal tiap-tiap orang. Kalau kita gambar atas muka dunia lah ni komputer yang orang bubuh rabuk gotu gergon kio sebentar ya kita pon komun prup nanti tekan enter so prup mari lalu dah jawab dia nah jawab pair dia apa tuan lagi. Setiap orang yang dia duk buat gapo atas muka dunia gamalah katanya cepatnya Allah Ta'ala hitung. Lepas tu kita pun kena minta jadi mudah. Nah, cepat dan mudah. Allah Ta'ala hitung amalan kita. Itulah duk baca semua Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, hisabkanlah amalan aku sebagai hisab kira yang mudah. Ha ni duk minta semua ni. Dalam semaya belum pada kita nak wi salat tu Allahumma hasibni hisaban yasira. Ni doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali ayat yang ke-54. Sesungguhnya ini ialah pemberian kami kepada kamu. Ni tu ayat cak-cak dah. Hadza inna hadza la rizquna. La rizquna artinya rezeki dari kami dan kami anugerah berikan kepada kamu. Hei ahli syurga. Gapa? Pemberian yang tidak akan habis. Tak habis-habis. Guna banyak mana, lama mana pun tak habis. Ni ayat-ayat pasal ini ni Allah Ta'ala royak keracar-keracar banyak di dalam Quran. Tapi bila kita dengar ayat pasal ini, nah kita gambar katanya ini adalah satu kenikmatan yang sangat indah, sangat tinggi, sangat mulia kepada siapa? Kepada orang-orang bertakwa. Bawa mari ayat yang ke-55. InsyaAllah kita sambung esok dah. Tu hai raya. Hadha. Ha, ni tu, kalau dia orang-orang baca Quran, dia bererti satu kamnya. Hadha. Wa inna littaghina la syarra ma'ab. Iaitu apa? Bagi orang-orang yang deraka kepada Allah. Gapo tu? Tepat. Dan balas dia insyaallah kita dengar esok. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.